Mendekati masa pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palembang, duet Fitrianti Agustinda dan Nandriani muncul ke permukaan untuk berpasangan. Duet perempuan ini diperkirakan akan menjadi pesaing dua pasangan pria yang sudah terlebih dahulu muncul untuk ikuti Pilkada Palembang. Fitrianti Agustinda atau yang akrab disapa Vinda telah menentukan sikap untuk berpasangan dengan Nandriani. Pasangan ini akan menjadi pasangan perempuan pertama yang akan maju pada Pilkada Palembang. Hingga saat ini duet Vinda dan Nandriani sudah hampir mendekati 100% dan kini mereka tengah melakukan sejumlah komunikasi politik dengan beberapa partai politik yang ada. Walaupun sama-sama perempuan, namun pasangan Fitrianti Agustinda dan Nandriani tidak akan gentar untuk hadapi duo pasangan pria yang sudah lebih dahulu menyatakan sikap untuk maju di Pilkada Palembang mendatang. Ya kalau kita lihat ini kan Sri Kandi sama Sri Kandi ya. Ya Arjuna sama Arjuna. Kita di sini kan memilih pemimpin untuk memajukan kota Palembang. Seperti diketahui selain Fitrianti Agustinda dan Nandriani, sebelumnya ada pasangan Yuda Pratomo dan Baharudin telah menyatakan sikap untuk maju Pilkada Palembang. Setelah itu mantan Sekda Palembang Ratu Dewa juga menyatakan diri untuk maju Pilkada Palembang bersama Ketua DPC Partai Gerindra Palembang Prima Salam. Firman Hidayat, PAL TV.